bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu saat ini memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Karena saat ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Renungan kita berjudul, Dia yang ditinggikan Allah. Ayat inti Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Bagaimanakah agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristuslah kita dapat rukun dengan Allah. Dengan kesucian, tetapi bagaimanakah kita datang kepada Kristus? Di dalam pertobatan, termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling darinya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa pedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah karena mereka takut bahwa perbuatan salah yang mereka telah lakukan akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam takut karena malaikat berdiri tengah jalannya dengan pedang terhunus, mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi itu bukanlah pertobatan sejati tanpa perubahan maksud dan muak akan kejahatan. Setelah mengkhianati Tuhannya, Yudas Iskariot berseru, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Akibat-akibat yang ditanggungnya memenuhi dirinya dengan perasaan dahsyat, namun tidak berakar dalam, dengan hati yang hancur di dalam jiwanya, karena dia telah mengkhianati anak Allah yang tidak bersalah sama sekali. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dosa itu, tapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Tetapi apabila hati menyerah kepada pengaruh Roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di sorga dan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu bersyukur oleh karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami boleh ada oleh karena Engkau mencintai kami. Saat ini, kami mau melakukan semua kegiatan kami. Mengawalinya, kami mau datang menyerahkan seutuhnya kehidupan kami di bawah kendali-Mu. Biarlah di hari-hari ke depan kami mampu berkarya dengan tangan kami oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pekan ke depan akan menjadi pekan yang penuh berkat bagi umat-umat Tuhan, karena umat-umat Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan semua rencana kami ke dalam tangan-Mu. Apapun aktivitas umat-umat Tuhan, biarlah Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan sehingga mereka mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga berkati akan semua anak-anak Tuhan yang sedang bergumul, apapun pergumulan hidup mereka, kiranya Engkau kuatkan iman mereka dan jadikan mereka pemenang bersama Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dan semua rencana kami, bahkan pergumulan kami, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.